kisa, kasias marayan telah ternoda. Hapuskan semua hayalan, biarkan satu harapan, takkan mungkin dapat kembali. Bagus banget Ale, apa pengen balet rasanya? Kan lagi, bagus kamu. Kamu ya juga kak, bagus, cantik. Ini saatnya kamu menentukan siapakah yang akan kamu pilih untuk melaju ke babak berikutnya. Ini harus serius, tidak betul. Boleh ada candaan-candaan di antara kita. Antara Sela juga Ale. Itu ngapain sih ribet banget bolak-balik ke setrika. Serius, jangan bercanda. Oke, baiklah, maaf. Siapakah yang berhak maju ke babak berikutnya? Apakah Sela? Atau Ale? Di antara mereka berdua hanya satu orang saja yang berhak. Ibu udah kayak ini ya, ibu diri. Penyanyi Saiful Jamil yang berhak untuk masuk ke babak berikutnya hanya satu orang saja, diantara Sela dan juga Ale. Siapa kira-kira? Selamat. Belum dipilih udah selamat loh, Bi. Ya, harus serius loh. Kalau emang sendiri emang gitu aja ya, sabar. Ya Allah. Galaunya jadi marah-marah gitu. Master Keisha. Selamat. Jangan banyak bercanda, saya sudah serius orangnya. Kepada Ale. Terima kasih untuk Sela ya. Oke, Sela, di sini bintangnya, Johnny bintangnya di sebelah sini. Maaf, boleh mundur. Baiklah. Lanjut, kita langsung lihat saja siapakah yang akan dipilih oleh Master Rafael. Silakan. Jarina. Kenapa lo yang maju? Gue yang maju. Tuh kan jadi dia gak bisa nyanyi gue. Gue kan otak gue tuh ini continuity nyanyi lagu dangdut terus. Oh, karakter ya. Oke, silakan. Oke, sekarang karena gue mau cari yang asli bukan yang bajakan, yang suaranya punya ciri khas, yang akan menjadi penyanyi besar nantinya, yang akan mendapatkan 10 juta rupiah. Dari sini saya akan memilih dua peserta, yaitu nomor 29, hai cantik, dan nomor 33, silahkan. Nomor 29 dan 33, boleh turun ke bawah yuk. Kita lihat ya, seoriginal apa nih pilihannya Master Rafael. Imut-imut, masih fresh, masih muda. Lihat, silahkan di sini cantik. Nah, di sebelah sini. Oke, mungkin ada yang mau kasih minjem mic lagi, ada yang mau kasih minjem mic? Mic-nya satu lagi ya, boleh ya. Oh ini kasih minjem mic. Oh ini, ini. Cantik, terima kasih. Ini ada, ini ada, terima kasih. Oke, ini ada siapa namanya cantik? Sherlina. Ada Sherlina dan Trisha. Gimana kalau kita langsung aja cek dulu? Boleh, Master Rangga pengen cek yang mana dulu? Saya tertarik dengan yang kecil-kecil cabai rawit nih. Oke, silahkan. Kamu mau lagu apa, silahkan. Teka-teki dari Raisa. Oke, langsung aja. Lama banget dong kalau teka-teki dinyanyiin di sini. Enggak. Diisi semuanya. Itu teka-teki itu kagak. Ini cuma sedikit aja gue bisa menilai. Oh, silakan. Oh, boleh refnya kalau intronya bisa juga bisa. Coco, jangan banyak PR. Anak kecil nggak boleh gituin. Oh iya, silakan refnya aja boleh. Sungguh kau buatku bertanya-tanya tentang teka-teki, teka-tekimu. Tepuk tangan dong buat Sherlina. Tuh kan, beda sama penyanyi aslinya tuh beda. Original ya. Original. Kalau lagu lain bisa gak? Gita Gutawa. Gita Gutawa, Isyana mungkin yang baru. Agnes Monica. Oh, Nina Lisa mungkin. Bisa. Atau Laba-Laba mungkin bisa. Iya, orang asli. Gak bisa, gak tahu ya Laba-Laba. Yaudah, kalau gitu cukup aja dulu ya. Nanti siapa tahu bisa maju lagi, silakan. Ini ada Trisha. Trisha mau nyanyi, mau nyanyi lagu apa nih? Kasih Putih. Kasih Putih dari Glenn Stanley. Oke, silakan. Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanya untukmu, terukir mandi.
dalam renunganku, jiwamu, jiwaku banyakku, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Enggak, kan nama ini peserta pilihan saya. Udah kayak anak Ashanti belum baru? Kayak Ashanti sama... Ya itu deh. Oke, okay, baiklah. Mas Rafael, silakan memilih. Dari dua peserta ini, sebagai juara bertahan di Kabupaten Garut, Mas Rafael memilih Trisha. Semangat ya, semangat terus ya. Boleh silakan menempati bintang yang ketiga. Boleh dong dikasih tepuk tangannya buat yang sudah terpilih. Rafael, kembali ke alammu nak. Oh, kira disuruh nungguin pesertanya. Tak perlu dong. Nah, hey, kan aku belum memanggil kamu sayang. Oh iya, sorry. Ini dia, master yang paling pintar, yang paling cantik dan paling tidak loli pastinya. Mampili Master Keisha. Wow. Mampili. Bukan berasa baju casual rancangan dari desainer ternama. Bisa dipakai untuk malam hari. Siap. Hey, mau kemana? Kamu suruh milih. Oh, kirain jadi model. Baru gue bilang paling cantik, paling gak loli. Iya, emang begitu, makasih, makasih. Bukannya Angel Karamo ya ini ya? Bukan Keja Karamo. Oh. Oke, okay, Master Keja. Iya. Sudah tahu pilihanmu? Oh, pastinya. Silahkan dipilih kalau begitu. Master Keja yang pintar, cantik, dan baik hati memilih nomor... Memilih panggil. Yang itu. Nomor... 5-3 ada. Bisa di sebelah saya? Ya. Dua-duanya laki-laki loh. Dua-duanya laki-laki. Boleh majuan sedikit, teman-teman? Iya, bagus. Oke. Okay. Gak usah deket-deket sama aku ya. Thank you. Langsung aja nyanyi. Boleh, ya. Kenalin dulu dong namanya Keisha. Hai, nama kamu siapa? Dimas. Oh, Dimas. Kalau nama kamu? Aldi. Cocok. Dimas, Keisha, Aldi, Keisha yang mana yang cocok? Kan bukan pilih pasangan hidup kamu, pilih pasangan. Oh iya, oh iya. Tapi aku suka cowok yang bisa nyanyi loh, apalagi di karaoke star kan? Yeah. Jadi cocok Master Keisha sama Dimas atau sama Aldi. Ih, pegel yang ngomong kayak gini ya. Yaudah. Kayak kamu suka yang nge-rap-nge-rap. Hah? Itu teman lalu. Reza maksudnya. Ya udah langsung nyanyi aja Dimas. Kamu nyanyi lagu apa? Bukan Cinta Biasa Afgan. Oh, Afgan. Kamu enggak mau nyanyi single aku? Emang kamu punya single? Belum ada sih. Ya udah enggak usah nyuruh gimana, Kezia. Ayo udah langsung aja kamu nyanyi Afgan. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu jauh memiliki dan kamu jangan memiliku seumur hidupku. Yeah, boleh dong tepuk tangannya untuk Dimas ya. Kenapa? Ini yang aku bilang. Kenapa? Kalau aku denger yang tipenya begini nih, Lulu Lantang. Tapi ada satu peserta lagi. Satu lagi di tes aku dong. Aku pengen tes Aldi. Langsung nyanyi aja. Pernah berpikir untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sumpah ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan.
Tadi yang itu yang agak jauh. Yang coba, itu coba, aku paling suka. Ulang. Kita suka banget nya doang. Ku tak bisa dari coba. Yang tak bisa. Dan tak bisa. Ayo mas bisa, kamu bisa. Ayo kamu bisa. Lagu judika Jerox, dong, Jerox, mama papa larang. Jerox. Oke, Rai, Jerox. Makanan. Hah? Judika mama papa larang, judika. Itu yang gak direstuin. Jangan gitu. Kakak kenapa ngomong kayak gitu? Gak apa-apa, agak emosi aja. Oh, gitu. Dia awal. Jomong gitu ya. Pasangannya Bianca. Sampai ke parung. Coba katanya mau coba lagu lain. Oke. Ya. Ay, kamu mau nyanyi lagu apa? Judika. Oke. Okay. Judika yang? Mama papa larang. Mama papa larang. Boleh. Tolong. Coba. Hargai peserta, tolong, Aldi. Jangan banyak bercanda. Siap. 1, 2, 3. Separuh nafasku, ku hembuskan untuk cintamu. Biar rinduku, sampai kepada bidadariku. Itu ciri khasnya jauh. Jangan gitu Pak. Setiap penyanyi harus punya ciri khas. Itu original. Saya hargai itu, saya hargai itu ciri khasnya. Sabar ya Mas. Itu okay. Namanya pacar punya, nada mas. Tinggi imut-imut. Pacar punya? Belum punya pacar. Jadi Anka. Sama ya, sejenis ya. Silakan. Bisa balik. Master Keisha tuh harus in frame-nya sendiri. Master Keisha, ini saatnya Anda memilih ya. Dan malam ini. Malam ini Kakak Jamil, diam. Ulang ya. Malam ini Master Keisha akan memilih siapakah orang yang beruntung itu yang mendapatkan hati Master Keisha. Loh. Tapi Master Keisha tuh bingung. Dia mau milih apa curhat sih? Antara Billy atau Reza. Dua hari di Keisha nih kebiasaan. Oke. Durasi di lumulu terus. Master Keisha memilih nomor. Tegang dong, mukanya tegang. Nomor 53. Selamat Aldi. Ya, berarti yang lolos. Silakan bintangnya di depan sini, tetap semangat. Aldi, tetap semangat. Aldi, thank you ya. Yes. Okay. Ikut lagi besok ya Aldi ya. Kamu di sini, di belakang aku aja. Oke, teman-teman, maaf sekarang giliran aku boleh memilih. Silakan, Mas Rangga. Oke, baiklah. 4 peserta sudah terpilih, berarti tinggal 1 spot lagi. Kira-kira peserta dari sebelah kiri atau sebelah kanan ya yang akan saya pilih. Baiklah, aku akan pilih nomor 13. Nomor 58. Dan yang terakhir nomor 16. Silakan bergabung ya di bawah. Miko, kamu boleh 3 sih. 13, 16. Kan saya yang terakhir, berarti boleh pilih dong. 3 gak apa-apa. Boleh ke depan sini bergabung bersama saya. Ada nomor 58 ada Boy. Nomor 13 ada Firanka. Dan nomor 16 ada Andri. Ricu, apa kabar Ricu?